Halo semuanya, kembali lagi di Kelar Gaiden guys ya. Dan Oke, kali ini gue ada kabar baik bagi subscriber gue, pecinta bola mania guys ya, e-football, PES maupun FIFA guys ya. Dan di sini gue ada berita bagus untuk PS3. Sebentar lagi akan rilis FIFA 22 untuk PS3 dan ini baru demonya guys ya. Di sini kita lihat, kita akan langsung lihat. Jadi FIFA yang kemarin ini gue sering upload FIFA 22, tapi sebenarnya FIFA 21 guys ya, karena jujur demi thumbnail guys ya. Tapi itu emang dari kostum sheet sama pemainnya udah yang terbaru gitu guys ya. Dan sebentar lagi akan rilis FIFA 22 demo untuk PS3 guys ya. Udah rilis demonya maksudnya, dan nanti akan rilis juga gamenya guys ya. Jadi tunggu aja guys, stay terus channel gua, atau kalian bisa cek channelnya Kuban Game. Jadi beliau channel yang buat game ini guys ya, itu bukan orang Indonesia guys. Dan kita sekarang kita akan lihat tampilan depan penuh dari FIFA 22 untuk demo version ini guys ya. Jadi kita lihat di sini udah tampilannya udah FIFA 22 banget guys ya. Dan tapi ini masih demo guys, dan nanti juga pas keluar juga pasti masih demo guys ya. Dan belum official, bukan official, emang gak akan official sih. Jadi belum lengkap gitu guys. Jadi masih ada kayak ngebug mungkin, atau yang belum cocok gitu guys filenya atau gimana lah guys ya. Jadi gitu guys ya. Oke guys, dan dari bahasa guys ya. Jadi bahasa di sini mohon maaf guys ya. Jadi belum ada bahasa Indonesia dan gak akan pernah ada guys ya. Enggak ada. Jadi di sini memang bahasanya enggak bahasa Inggris. Jadi kita gua tekankan ini bakal bahasa Spanyol lagi guys ya. Jadi maaf, tapi ya enggak apa-apa guys ya. Bahasa enggak terlalu ini. Cuman yang gua sayangkan itu komentarnya guys, karena kalau Spanyol komentarnya juga bahasa Spanyol guys ya. Jadi ya sebenarnya sih kalau komentarnya Inggris itu keren lah gitu guys ya, walaupun dari apa pengaturannya bahasa Spanyol gitu. Oke, dan untuk film sendiri guys, dan nanti kan kita udah lihat kan ya sebelumnya di FIFA 21 itu filmnya itu ada guys ya, itu kayak film-film gitu guys ya. Jadi kayak Scott Scene untuk FIFA 21 ya, sebenarnya itu untuk PS4 dan PS5 mungkin ya guys, cuman diselipkan. Dan selanjutnya nanti di sini kita akan diperlihatkan FIFA 22 filmnya guys ya, di game PS3 ini guys ya, FIFA PS3 ini. Dan di menu depannya jika kita udah masuk ke gamenya, itu di depannya itu ada logo Cristiano Ronaldo guys ya, Cristiano Ronaldo. Dan di menu-menu lainnya juga ada Lionel Messi juga guys ya. Dan di sini masih tetap menunya menu yang ya sebelumnya guys ya. Jadi ada kayak Inscore juga itu apa ya, kayaknya play game gitu guys ya, online game, terus personalisasi. Jadi juga itu mungkin kayak mode game gitu, kita milih mode apa gitu guys ya. Di menu yang kedua yaitu menu game, itu di sini kita bisa lihat ada cup mungkin ya, kayak semodel cup gitu di bawah. Dan kemudian di sebelah ujung itu, ujung kanan atas itu ada kaset PS4 guys ya. Jadi mungkin itu FIFA 22 demo ya, kayak promosi gitu mungkin guys ya. Dan untuk kitnya ya udah pasti yang terbaru guys ya. Dan di sini kit-kit yang lainnya juga udah bagus, itu mulai dari PSG dan yang lainnya guys ya. Jadi untuk kostumnya itu sama pemain itu udah update guys ya, yang terbaru. Jadi tunggu aja, stay di channel gua, atau kalian juga bisa klik Kuban's Game ya, sang pembuat. Tapi untuk yang versi Indonesia versinya ya sama gua guys ya. Jadi maksudnya stay aja di video gua guys ya. Oke guys, dan yang uniknya kita lihat kalau kita memilih sebuah tim itu di sebuah pas saat kita milih pemain tim guys ya yang mau kita pakai, itu di tengah-tengah gambarnya itu ada Ronaldo guys ya. Biasanya kan nggak ada pemain gitu, dan di sini uniknya ada gambar Ronaldo guys. Mungkin ini apresiasi karena Ronaldo
kembali lagi ke rumahnya gitu guys ya, ke rumah lamanya. Oke, dan di starting 11 saat kita masuk lapangan masih ya nggak akan berubah sih guys ya, karena sistem PS3 itu mentok sampai pipa 19, dan walaupun sekarang ada pipa 22 nanti kan ya, yaitu masih tetap yang 19 sebenarnya guys. Jadi untuk start screen pas masuk ke lapangan itu tetap sama guys ya. Nah, jadi itulah pipa 22 demo yang akan keluar beberapa saat lagi guys ya. Jadi kalian tunggu di channel gua, atau kalian juga klik subscribe di channelnya Cuban Games gitu guys. Di bawah nanti gua akan cantumkan linknya guys ya. Dan untuk perilisannya gua belum tahu ya, nanti gua akan cari tahu, dan jika udah rilis gua akan segera langsung upload buat kalian, dan kalian bisa download guys. Oke, cukup sekian dulu untuk itu. Terima kasih udah menonton video gua sampai habis guys ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe video channel gua supaya kalian tidak ketinggalan update-updatean bola serta game-game lainnya guys ya. Dan semoga kalian sehat selalu. Dan untuk penutupan, gua kasih kalian review FIFA 22 demo version di akhir video. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video gue. You with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound.